Piala Dunia 2022 akan dibuka secara resmi pada tanggal 20 November 2022 besok. Cristiano Ronaldo bersama tim nasionalnya, Timnas Portugal, diketahui telah tiba di Qatar untuk berpartisipasi pada kompetisi Piala Dunia tersebut. Tampak Cristiano Ronaldo turun dari pesawat mengenakan setelan jas berwarna biru gelap. Terlihat Ronaldo menuruni tangga pesawat tepat di belakang pemain timnas Portugal lainnya seperti Pepe. Ronaldo tampak menggendong tas berwarna abu-abu dan menenteng koper berwarna hitam setelah turun dari pesawat. Ronaldo dan seluruh rekan setimnya bergegas untuk naik ke dalam bus yang telah disediakan. Bus tersebut nantinya akan mengantarkan Ronaldo dan timnas Portugal menuju pintu keluar bandara. Di dalam bus, tampak Ronaldo sempat tersenyum ke arah kamera. Setibanya di Qatar, mereka langsung menuju hotel. Timnas Portugal dijadwalkan menjalani sesi latihan perdana pada hari Sabtu hari ini di Qatar. Sementara, laga perdana Timnas Portugal akan berlangsung pada 24 November 2022 mendatang.